Selamat pagi semua, salam sehat semua. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, Bromo Pendus, Ismi Juhria Dr. SPM, mahasiswa angkatan tahun 2013-2014, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Bromo Pendus diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyanggah dan undangan akademik. Seorang doktor, selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyanggah dan undangan akademik. Para penyanggah serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai alur pikir ilmiah Bromo Pendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Nomor 2, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan nilainya akhir 3 sampai 3,4. Predikat sangat memuaskan 3,41 sampai 3,74. Predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 sampai 4. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Erlangga tahun 2013-2014 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun. Tanpa mengurangi hak para penyanggah dan undangan akademik, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik. Disertasi telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyanggah maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan, maksimum 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapatkan kesempatan. Saudara Bromo Pendus, Ismi Juhria Dr. SPM, saya meminta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyanggah. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya pada saudara Bromo Pendus, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Sebelum sesi tanya-jawab, saudara Bromo Pendus dipersilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya. Silakan. Terima kasih, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat semua dan berkumpul pada acara disertasi saya ini. Baiklah, saya akan membacakan disertasi saya yang berjudul Mekanisme Kematian Sel Epitel Kornea Oleh Karena Infeksi Sebenas Aruginosa Melalui Analisis Ekspresi Kaspase 1 Mungkin agak keras sedikit. TNF alfa ribka 1 ribka 3 kaspase 3 pada model tikus Rattus norvegicus. Telah kita ketahui bersama bahwa Pseudomonas aeruginosa merupakan penyebab keratitis infeksius terbanyak dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan permanen maupun jaringan parut. Dia bersifat onsetnya cepat, menyebabkan keradangan yang progresif, menimbulkan infiltrasi yang supuratif, pembuburan dan perforasi korona yang akhirnya dapat menyebabkan kebutaan. Insidensi di Rumah Sakit Dr. Sutomo pada tahun 2018 yang dinyatakan oleh Tunggal Dewi menyatakan bahwa terdapat 26% dari 53% kultur positif. Jadi 26%-nya adalah ditemukan sebagai Pseudomonas aeruginosa.
Ini adalah gambaran yang sebelah kiri adalah epitel normal, sedangkan yang sebelah kanan adalah epitel yang telah diinfeksi oleh Pseudomonas aeruginosa 8 jam pasca infeksi. Di sini dilihat kuman Pseudomonas aeruginosa menempel pada sel epitel. Faktor-faktor virulensi daripada Pseudomonas aeruginosa antara lain yaitu LPS atau silipopolisakarida yang dapat diikat oleh TLR4. TLR4 ini dapat mengaktivasi TRIF. Kemudian TRIF ini juga dapat mengaktivasi RIPK1, yang kemudian RIPK1 juga mengaktivasi RIPK3, dan akhirnya RIPK3 akan mengaktivasi dan memfosforilasi MLKL yang menyebabkan kematian sel. Selain itu, TNF alpha merupakan sitokin yang dikeluarkan oleh dari hasil lipopolisakarida tadi juga dapat diikat oleh TNFR1. TNF alpha ini dapat membentuk suatu kompleks satu yaitu berikatan dengan trap, kemudian trap siap maupun siap 2, kemudian akan membuka jalur aktivasi daripada nuklir faktor kappa beta yang menyebabkan cell survival dan inflamasi. Selain itu juga dapat membentuk kompleks 2 yang di sini berikatan dengan caspase 8 ribka 1 fat, kemudian mengaktivasi caspase 8 akhirnya menyebabkan kematian sel yang disebut dengan apoptosis. Selain itu juga dapat membentuk kompleks yang selanjutnya yaitu kompleks 2B. Di sini RIPK1 akan berikatan dengan RIPK3 yang akhirnya memfosforilasi MLKL yang akhirnya menyebabkan kematian sel yang disebut nekroptosis. Ini adalah faktor virulensi Pseudomonas aeruginosa juga, yaitu T3SS atau disebut dengan salah satunya yaitu exoesim-S yang dapat mengaktivasi sitosol pada adaptor sitosol yaitu NRC4, kemudian dapat mengaktivasi caspase 1 menyebabkan kematian sel yang disebut dengan piroptosis yang disertai dengan pengeluaran sitokin antara lain interleukin 1 beta. Kemudian faktor virulensi lain yang banyak didapatkan pada Pseudomonas aeruginosa adalah eksotosin A. Di sini diikat oleh halo reseptor protein menyebabkan ADP ribulose elongation faktor 2 yang akibat menyebabkan gangguan dari sintesis protein, menyebabkan MCL1 degradasi, menyebabkan peningkatan bug dan box, kemudian menyebabkan mitokondria alter permeabilization membran, kemudian menyebabkan keluarnya sitokrom C, kemudian membentuk apoptosom ini akan mengaktivasi caspase 9, selanjutnya mengaktivasi caspase 3 yang akan menyebabkan proses kematian yang disebut dengan apoptosis. Mekanisme virulensi dan faktor-faktor virulensi Pseudomonas aeruginosa pada kornea masih melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut karena belum diketahui dengan pasti bagaimana dan kapan faktor-faktor virulensi yang telah ditemukan terlibat dalam proses patogenesis infeksi pada kornea. Dan pada penelitian ini, kami menggunakan imunohistokimia yaitu sebagai dasar untuk mendeteksi antigen antibodi pada irisan jaringan sebagai identitas dan melokalisir biomarker yang terekspresi di jaringan, dan dikatakan bahwa mempunyai spesifitas hingga 97-99% dan sensitivitas 63-83%. Ini adalah kerangka konseptual kami. Di sini adalah Pseudomonas aeruginosa mengeluarkan faktor-faktor virulensi antara lain XOS yang mengaktivasi NRT4, kemudian mengaktivasi caspase 1 membelah gas dermin menjadi gas dermin dengan N-terminal, akhirnya menyebabkan kematian piroptosis yang disertai dengan pelepasan sitokin interleukin 1 beta. Faktor virulensi berikutnya adalah lipopolisakarida, dalam hal ini lipid 4 yang diikat oleh TLR4 dapat mengaktivasi adaptor protein sitosol yaitu MAD88 yang membuka jalur IKKB dan nuklir faktor KKB, menyebabkan pengeluaran sitokin-sitokin interleukin 8 maupun TNF-alpha. TNF-alpha ini dapat ditangkap oleh TNF reseptor 1, kemudian berikatan dengan trap, dan pada individu dengan dengan peralatan apoptosis yang lengkap akan bisa berikatan dengan caspase 8 dan fat, kemudian mengaktifkan caspase 3 dan menyebabkan apoptosis. Selain itu juga TNF alpha juga dapat melalui trap langsung berikatan dengan RIPK1, kemudian mengaktivasi RIPK3, kemudian dia mengaktivasi MLKL, selanjutnya MLKL bertranslokasi ke membran dan selanjutnya menyebabkan ruptur membran dan menyebabkan kematian sel yang disebut nekroptosis. Demikian juga faktor virulensi yang lain yaitu flagelin ini diikat oleh TLR5
dan TLR5 ini juga dapat mengaktivasi MID888. Selanjutnya berjalan jalurnya seperti dengan seperti sama dengan TLR4, yaitu menyebabkan kematian nekrotosis. Yang terakhir adalah eksitosin A yang banyak didapatkan pada kuman Pseudomonas aeruginosa. Dia ditangkap oleh reseptor protein pada permukaan sel, kemudian dia mengalami ADP reversilasi elongation factor 2 yang akan menyebabkan hambatan sintesis protein, menyebabkan degradasi MCL1, mengaktifkan BAG sehingga akhirnya dapat mengaktifasi caspase 9, mengaktifasi caspase 3, dan akhirnya menyebabkan kematian yang disebut apoptosis. Hipotesis penelitian kami adalah terdapat peningkatan ekspresi caspase 1, RIPK1, RIPK3, caspase 3, dan TNF-alpha pada mekanisme kematian sel epitel kornea tikus ratus norvegicus yang diinfeksi oleh Pseudomonas aeruginosa. Dan terdapat pengaruh ekspresi caspase 1, RIPK1, RIPK3, caspase 3, TNF-alpha pada mekanisme kematian sel epitel kornea tikus ratus norvegicus yang diinfeksi oleh Pseudomonas aeruginosa. Tujuan penelitian kami adalah untuk menjelaskan mekanisme kematian sel epitel kornea oleh karena infeksi Pseudomonas aeruginosa. Dan tujuan khususnya adalah membuktikan peningkatan ekspresi caspase 1, TNF-alpha, RIPK1, RIPK3, dan caspase 3 pada sel epitel kornea tikus ratus norvegicus yang diinfeksi Pseudomonas aeruginosa lebih tinggi daripada kontrol, serta menganalisis mekanisme kematian sel epitel kornea melalui peningkatan ekspresi caspase 1, RIPK1, RIPK3, caspase 3, dan TNF-alpha pada kornea tikus ratus norvegicus yang diinfeksi oleh Pseudomonas aeruginosa. Jenis penelitian ini adalah true eksperimental dengan menggunakan kornea hewan coba tikus, dan rancangan penelitian ini adalah rancangan faktorial dengan randomized post test only with control group design. Kelompokan subjek penelitian ini dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing adalah kelompok kontrol dan perlakuan. Kemudian ditunggu dalam 1, 6, 12, 24, 48, dan 72 jam. Setelah itu diperiksa secara imunohistokimia. Besar sampel penelitiannya menurut rumus Federer adalah sebesar 57 sampel. Protokol penelitian pertama, hewan coba tikus korneanya dianestesi dengan tetes mata topikal dengan tetrakain hidrokolloid 0,5%. Setelah itu diperiksa dengan handheld slit lamp by microscope. Kemudian diirigasi kornea mata dengan larutan isotonis NaCl untuk membersihkan debris-debris serta flora normal. Setelah itu diinsisi kornea mata kiri tikus pada permukaan sentral pupil 3 baris paralel dengan jarum steril nomor 26 sampai penetrasi hingga stroma anterior maupun epitel. Kemudian dibagi dua menjadi kontrol dan perlakuan. Untuk yang perlakuan kemudian diinokulasi dengan bakteri Pseudomonas aeruginosa isolat klinis besar 2x10^6 coliforming unit dengan takaran 5 mikroliter topikal pada tempat insisi. Kemudian sama dengan kelompok kontrol perlakuannya, yaitu ditunggu selama 1, 6, 12, 24, 48, dan 72 jam. Setelah itu diterminasi dan diinokulasi, kemudian diperiksa jaringan kornea, akhirnya diperiksa dengan imunohistokimia untuk melihat ekspresi caspase 1, TNF-alpha, RIPK1, RIPK3, dan caspase 3. Hasil dan pembahasan. Pada pemeriksaan kornea tikus pasca insisi dan inokulasi Pseudomonas aeruginosa didapatkan bahwa kornea pasca insisi 1, 6, 12, 24, 48, dan 72 jam kornea tetap jernih. Sel tepi luka menutup dan bermigrasi ke sentripetal. Sel basal juga berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga lupa dapat menutup seperti semula. Juga sedangkan pada pasca insisi dan inokulasi kuman Pseudomonas aeruginosa pada 12 jam kornea tampak mulai keruh, pada 24 jam kekeruhan meluas, dan pada 24 jam dilakukan abses kornea, dan pada 72 jam abses dan penipisan kornea. Menurut Frazik pada tahun 1894, yaitu pada 8 jam pasca inokulasi kuman Pseudomonas aeruginosa ini dapat menentukan progresivitas daripada keratitis. Sedangkan Al-Mujaini menyatakan bahwa pada 6-8 jam terdapat infiltrasi makrofag, dan pada 48-98 jam dapat terjadi pembuburan kornea. Ini adalah gambaran kornea tikus pada kelompok perlakuan, jadi tetap jernih selama 1, 6, 12, 24, 48, dan 72 jam. Sedangkan pada kelompok perlakuan pada 1-6 jam masih terlihat jernih. Sedangkan pada 12 jam mulai terlihat kekeruhan sedikit, dan pada 24 jam kekeruhannya meluas, dan pada 48 jam kornea mengalami abses yang luas, dan akhirnya pada 72 jam juga didapatkan abses tetapi disertai dengan penipisan kornea. Ini adalah contoh pemeriksaan imunohistokimia pada kornea tikus. Ini adalah 1
ini menunjukkan ekspresi kas pasal 1, 1, 6, 12 jam, 24, 48, dan 72 jam. Sedangkan ini adalah pasca insisi dan pasca infeksi kuman pada 1, 6, 12, 24, 48, dan 72 jam. Ini adalah grafik dari rata-rata kas fase 1 antara kelompok kontrol yang biru dan yang merah adalah kelompok perlakuan. Ini ya, ini TNF alfa, RIPK 1, RIPK 3, dan kas fase 3. Ini adalah perbedaan ekspresi variabel antar kelompok kontrol, sedangkan ini adalah perbedaan ekspresi variabel antar kelompok perlakuan. Nah, untuk perbedaan ekspresi 1 didapatkan perbedaan signifikan ya pada jam 1, 6, 12, 24, 48, dan 78. Aktivitas kas fase yang berlebihan akan menyebabkan piruptosis. Dan Simisu juga menyatakan bahwa terdapat peningkatan komponen inflamasum interleukin 1 beta dan kas fase 1. Sedangkan Carventes pada 2006 juga menyatakan bahwa Pseudomonas aeruginosa dapat menyebabkan piruptosis. McClellan pada tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat peningkatan LRC4 secara signifikan. Semua ini adalah mendukung pada penelitian ini, yaitu peran peningkatan kas fase 1 pasca insisi dan inokulasi kuman Pseudomonas. Begitupun juga TNF alfa juga didapatkan perbedaan signifikan pada 1, 6, 12, 24, 48, dan 72 jam. Dikatakan bahwa TNF alfa itu mempunyai efek dewas terhadap patogen, menginduksi kehidupan sel, proliferasi, dan diferensi pada kondisi apoptosis maupun nekrosis. Dan juga dapat meningkatkan produksi sitokin inflamasi. Sedangkan Chao juga menyatakan bahwa terdapat peningkatan TNF alfa pada epitel stroma pada tikus kontrol. Semua penelitian ini adalah mendukung, semua referensi ini mendukung dalam penelitian ini. Kemudian dengan RIPK 1 didapatkan juga perbedaan yang signifikan antar beberapa kelompok pada 1, 6, 12, 24, 48, dan 72 jam. RIPK 1 ini dapat mempengaruhi TNF alfa yang menginduksi aktivasi FKB, apoptosis maupun apoptosis. Kemudian Najar juga pada penelitian menyatakan bahwa terdapat peningkatan RIPK 1, RIPK 3, dan fosforilasi MKL yang diinduksi oleh LPS pada makrofag tikus. RIPK 1, pada RIPK 3 didapatkan juga perbedaan signifikan juga. Hal yang terpenting pada nekroptosis adalah pembentukan kompleks nekrosom RIPK 1 dan RIPK 3 yang menginduksi MKL yang menyebabkan proses nekroptosis. Pada kas fase 3 juga sama didapatkan perbedaan signifikan antar beberapa kelompok. Janfield juga menyatakan bahwa eksotesin A menginduksi apoptosis sel mas manusia yang dimediasi kas fase 3 melalui kas fase 8. Dan Dwi pada tahun 2010 juga menyatakan bahwa kas fase 3 merupakan kas fase efektor yang diinisiasi kas fase 8 atau 9 yang menyebabkan apoptosis. Santaji juga menyatakan bahwa efek eksotesin A pada sel helm perlihatkan sel apoptotik yang meningkat. Pada penelitian kami didapatkan analisis jalur, yaitu sebagai berikut. Ini adalah kuman Pseudomonas aeruginosa meningkatkan kas fase 1 dengan B0,006 dan B0,374. Sedangkan Pseudomonas aeruginosa juga meningkatkan TFN alfa dengan B0,000 dan B0,061. TNF alfa meningkatkan RIPK 1 dengan B0,000 dan B0,0727. RIPK 1 bisa meningkatkan RIPK 3 dengan B0,703 dan B0,000. Sedangkan Pseudomonas aeruginosa menyebabkan penurunan RIPK 3 dengan B0,047 dan B-0,381. Dan Pseudomonas aeruginosa menyebabkan meningkatkan RIPK 3 dengan B0,001 dan B0,445. Simpulan dari pembahas ini adalah ekspresi kas fase 3, TNF alfa, RIPK 1, dan RIPK 3 lebih tinggi pada kor yang diisi dan diinokulasi Pseudomonas aeruginosa dibandingkan dengan yang diinsi saja, tertinggi pada 3 variabel. Pada 4 variabel ini adalah 42 jam pasca inokulasi. Sedangkan ekspresi kas fase 3 tertinggi pada 24 jam pasca inokulasi. Dan mekanisme kematian sel epitel koronatikus novegus oleh karena infeksi Pseudomonas aeruginosa dapat terjadi pada waktu 1 jam sampai 72 jam melalui peningkatan ekspresi kas fase 1, TNF alfa, kas fase 3, penurunan ekspresi 3, RIPK 3, dan peningkatan ekspresi RIPK 3 melalui peningkatan TNF alfa. Kesimpulan penelitian ini adalah inokulasi kuman Pseudomonas aeruginosa pada koronatikus menyebabkan peningkatan ekspresi kaspa 1, TNF alfa, kaspa 3, dan penurunan ekspresi RIPK 3 serta peningkatan ekspresi RIPK 3 melalui TNF alfa pada waktu 1 sampai 72 jam pasca inokulasi, di mana merupakan biomarker utama dalam mekanisme kematian sel epitel kornea.
saran dapat dilakukan penelitian eksperimental lebih lanjut yang diperlukan untuk melihat morfologi kematian apoptosis, proptosis, dan nekroptosis. Penelitian eksperimental lebih lanjut juga diperlukan untuk melihat pengaruh neutrofil dan sel imun lain. Penelitian lanjutan yang sangat melengkapi untuk menemukan terapi non antibiotik berdasarkan variabel penelitian terhadap Pseudomonas aeruginosa pada waktu 1 jam hingga 72 jam. Dan juga dilakukan edukasi dan informasi terhadap tenaga medis maupun para medis serta masyarakat dengan faktor risiko defek bedah kornea untuk mencegah terhadap infeksi dan kebutaan yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Terima kasih. Terima kasih. Silakan tarik nafas sebentar sebelum tanya jawab. Belum dipanjat. Oke. Terima kasih. Untuk kesempatan pertama, ini karena guru saya tidak nyebut saudara saya. Saya persilahkan Maha Guru kami, Promotor Profesor Dr. Edi Bagus Waskito Dr. Magister Sain, SPMK Konsultan, yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Promovendus, Anda sudah memaparkan hasil penelitian Anda yang Anda amati berdasar serial waktu pada kelompok-kelompok hewan coba, baik yang hanya diberi insisi atau mengalami perlakuan insisi saja maupun perlakuan insisi ditambah dengan inokulasi dari Pseudomonas aeruginosa. Namun ada kelompok lain yang ketiga ternyata, yaitu yang dikelompokkan sebagai kelompok hewan coba kontrol negatif. Benar? Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam mencapai tujuan penelitian Promovendus, Anda menggunakan variabel penelitian yang secara umum adalah masuk sebagai kelompok marker inflamasi, ya, marker inflamasi. Yang menarik menurut saya adalah bahwa kelompok kontrol negatif, ya, jadi kelompok hewan kontrol negatif yang sama sekali tidak mengalami perlakuan apa-apa terbukti menghasilkan variabel yang Anda teliti, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana variabel marker yang Anda teliti itu dapat dijumpai dan terukur di kelompok kontrol negatif, serta bagaimana interaksi marker-marker atau variabel itu sehingga tanda petik kelompok hewan kontrol negatif ini tidak mengalami apa-apa gitu. Monggo. Terima kasih Prof. Dr. Edi Bagus Wasito, Prof. Dr. Edi Bagus Wasito, Dr. MS Spesialis Mikrobiologi Klinik. Sebagai promotor saya yang sudah dengan sabar mengajari saya juga, variabel kelompok pada penelitian saya ini adalah memang merupakan marker dari inflamasi dan juga merupakan marker dari infeksi. Dan pada kontrol negatif juga didapatkan variabel-variabel tersebut, ya. Dalam jaringan normal, ya, dan pada sebagian besar jaringan normal itu memang juga dijumpai variabel-variabel tersebut, tetapi dalam jumlah yang dalam penelitian ini didapatkan RIPKA 1 itu minnya kalau tidak salah satu dapatkan 1 koma berapa gitu. Ya, hal ini kemungkinan juga bisa didapatkan oleh karena memang kornea mata kita itu juga merupakan jaringan yang terekspos dan juga tidak steril, ya, sehingga
bisa juga karena pengaruh sinar ultraviolet atau pengaruh mikroba yang flora normal waktu saya itu. Dan repta satu terutama ini yang ada di jarang itu kalau dari dalam bentuk tidak kinasenya tidak aktif. Jadi mereka ada tetapi dalam jumlah yang tidak banyak dan tidak menyebabkan proses apa-apa karena kinasenya tidak aktif. Oke, baik. Saya izin menambah satu pertanyaan lagi ya. Yaitu Anda mengamati kelompok hewan coba ini secara serial waktu ya. Nah, saya berharap bahwa Bromo Fendus dapat memberikan satu informasi kepada saya utamanya atau yang lain pada umumnya, kapan seandainya seorang kepingin memberi terapi kepada pasien yang mengalami keratitis ya. Ya, andai kata aja ini keratitisnya Pseudomonas oleh karena Pseudomonas aeruginosa. Kapan terapi itu akan menghasilkan suatu penyembuhan yang artinya sifatnya repairable. Artinya tidak menghasilkan cacat ataupun defect yang dikhawatirkan. Monggo. Yeah. Terima kasih, Prof. Ya, jadi kapan sebaiknya kita memberi terapi sehingga bisa menyebabkan repair jaringan yang seperti semula? Memang selama ini yang kita temui pada terutama pada pasien-pasien di rumah sakit Dr. Sutomo itu sebetulnya mereka sudah terlambat sehingga menyebabkan kerusakan kornea yang parah. Sehingga menimbulkan kebutaan, maksud saya menimbulkan penurunan penglihatan yang drastis sampai akhirnya kebutaan. Bahkan sampai bisa terjadi perforasi kornea seperti yang diutarakan oleh Farizani di India pada tahun 2015 yang menyatakan meskipun telah diterapi dengan antibiotik yang sensitif pun masih terdapat perforasi pada 12% kasus. Nah, di dalam penelitian ini saya mengadakan pengamatan tiap jam dapat dilihat pada tikus kornea pada jam 1 pada 1 jam, 6 jam sampai 12 jam didapatkan ekspresi semua variabel meningkat tetapi tidak peningkatannya tidak sebesar pada 24, 48 dan 72 jam. Dan juga hal ini sesuai dengan keadaan klinis seperti yang saya tampilkan sebelumnya gambaran klinis dari kornea tikus bahwa pada waktu 1 jam, 6 jam dan 12 jam ini kornea tikus ini masih jernih. Ya. Ini juga didapatkan kekeruhan tetapi masih ringan. Sedangkan pada 24, 48 jam dan 72 jam ini sudah kekeruhannya meluas, abses meluas sampai terjadi penipisan kornea. Dan bila sudah terjadi yang kondisi seperti ini tidak dapat kornea tidak dapat beregrani seperti kornea normal karena bisa meninggalkan jaringan parut. Jadi berdasarkan itu maka